Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jodohku, channelnya para pria sejati yang mencari jodoh sejati dan semoga langgeng sampai maut memisahkannya nanti. Channel idaman para pria perjaka atau duda yang membahas seputar janda-janda cantik, janda mempesona, janda istimewa yang sedang mencari jodohnya. Jangan lupa subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu update terbaru dari channel ini. Saya ingatkan terlebih dahulu, jika memang ada di antara kalian yang tertarik dengan janda-janda yang kami bahas di video ini maupun di video sebelumnya, silakan untuk berkenalan dengan mereka di akun Facebook yang sudah tertera di video. Yang siapa tahu mereka benar-benar berharap ada dari kalian yang mau serius menikah dengan mereka. Karena video ini hanya sebatas perantara memberikan info seputar mencari jodoh. Oke, pada video kali ini kita akan berkenalan dengan seorang janda muda cantik yang kabarnya dia menjanda muda dikarenakan suaminya telah meninggal karena kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Namanya Prihatini Tini, biar lebih mudah kita panggil saja Mbak Tini. Mbak Tini berasal dari Bogor. Dia kali ini sedang serius mencari pendamping hidupnya kembali untuk menghiasi hidupnya. Mbak Tini sudah 1 tahun lebih menjanda, dan sampai saat ini dia belum menemukan pria idaman yang tepat untuk diajaknya menikah. Padahal kriterianya dalam mencari pendamping hidupnya gak terlalu banyak. Mbak Tini gak nyari yang kaya ataupun yang tampan, kayak artis-artis Korea. Mbak Tini hanya ingin menemukan pria sederhana perjaka atau duda yang sayang istri, sayang keluarga, dan bertanggung jawab, bekerja keras, apa aja bebas, yang penting halal dan bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Pada akun Facebooknya, dia juga menerbitkan beberapa postingan, yang dia mengatakan, "Assalamualaikum buat semuanya, makasih ya buat admin yang sudah mengizinkan saya ikut bergabung di sini. Salam kenal ya buat semuanya, saya janda dari Bogor. Assalamualaikum, semoga saja ada jodohku lagi di sini. Salam kenal ya dari Bogor, tertarikkah dengan janda muda satu ini? Jika ada langsung saja tanpa berlama-lama lagi, add pertemanan di akun Facebook yang tertera pada video ini. Inbox perkenalan berbincang-bincang, tapi jangan lupa untuk bercakap dan beretika yang sopan ya. Niatkan dalam hati ingin bersilaturahim dan semoga jika ada kecocokan bisa lanjut ke jenjang yang lebih serius. Sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.